Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan gerakan bersama menuju eliminasi tuberkulosis TBC 2030 yang digelar di Teknopark Kota Cimahi Rabu siang. Jokowi meminta kepada semua stakeholder agar berperan aktif untuk menyukseskan program tersebut agar kualitas sumber daya manusia meningkat. Dalam kedatangannya, Presiden Joko Widodo didampingi oleh sejumlah menteri, diantaranya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi. Selain itu, turut hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna. Permasalahan penyakit TBC memang harus dibenahi karena berpengaruh negatif bukan hanya pada sektor kesehatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan produktivitas masyarakat. Untuk kelangsungan kesehatan bersama, Joko Widodo berharap seluruh masyarakat Indonesia sehat dengan SDM unggul menjadi prioritas utama. Dirinya sangat mendukung kegiatan eliminasi TBC pada tahun 2030. Menurut Jokowi, kesehatan seluruh masyarakat menjadi prioritas utama agar sektor pendidikan, sektor kerja, serta sektor lainnya dapat berkembang pesat. Ya, penting sekali gerakan pengurangan atau eliminasi TBC untuk 2030. Gerakan ini harus terus konsisten, masif, sehingga pengurangan sesuai target itu betul-betul bisa kita laksanakan. Karena apapun, negara kita masih banyak yang terkena TBC, tetapi penyuluhan dalam rangka pencegahan itu penting. Tetapi yang sudah terkena harus segera temukan, obati sampai sembuh. Karena ini bisa sembuh, TBC itu bisa sembuh. Indonesia kini menempati urutan ketiga untuk kasus TBC terbanyak di dunia setelah India dan China. Bahkan penyakit tersebut termasuk salah satu dari lima besar penyebab kematian di Indonesia sepanjang tahun 2007 hingga 2017. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.